dapat anggaran di Komisi C. Sementara ada hal yang sangat penting harus kita minta keterangannya, yaitu tentang adanya utang belanja. Utang belanja ini ya kurang lebih ya mungkin sampai puluhan miliar. Ini yang harus kita minta bagaimana sebenarnya ini utang belanja. Tapi yang harus menjelaskan itu adalah pelaksana tugas kepala dinas. Ya. Namun ini kan baru terjadi. Sekdek ini dia juga saya berlaku pelaksana tugas. Nah, menurut keterangan dari stafnya bahwa kepala dinas ini berada di Jakarta untuk mewakili kegiatan Pak Wali Kota, Pak Penjabat Wali Kota. Nah, berarti kita sangat sayangkan si Bapak. Karena APBD perubahan ini membicarakan tentang kemaslahatan masyarakat banyak, khususnya di Kota Makassar. Tetapi sampai sekarang ini sudah 3 kali dipanggil, tidak pernah hadir. Nah, jadi kita tidak akan menyelesaikan ini pembahasan jika kepala dinas itu tidak hadir. Tidak mungkin kita mau melakukan juga itu, memberikan rekomendasi tentang anggaran untuk di Komisi C kalau pelaksana tugas tidak hadir. Apa yang harus kita mau bicarakan? Nah, sehingga sangat diharapkan ya kan bahwa ini pelaksana tugas menjadi pertimbangan kepada pejabat wali kota untuk kalau bisa dicarikan tempat penggantinya. Dan selaku sekda, kalau dia berbuat begini berarti dia juga tidak etika dalam menghadapi pembahasan anggaran. Ini kan pembahasan anggaran untuk masyarakat Makassar. Dan kalau itu yang dilakukan, yang dilaksanakan itu atau dia lakukan perjalanan ke Jakarta, berarti yang kegiatan di Jakarta lebih penting daripada APBD perubahan. Nah, ini saya sangat khawatir jika APBD perubahan ini akan molor. Utang belanja yang dibangun